Sejumlah kendaraan terlihat terjebak dalam kubangan lubang dan lumpur di beberapa titik jalan yang dilalui kendaraan perusahaan, khususnya truk bermuatan. Dengan kondisi hujan serta kendaraan perusahaan yang kerap melintas membuat jalan tersebut menjadi rusak. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit kembali membuat kesepakatan guna menangani perbaikan jalan yang dilintasi oleh kendaraan perusahaan. Kesepakatan ini agar tidak ada pihak yang harus disalahkan, di mana pemerintah ingin membangun kerjasama dan rasa tanggung jawab perusahaan karena jalan tersebut digunakan bersama-sama. Kedepannya, setiap perusahaan akan berkontribusi dalam perbaikan, baik itu dalam bentuk mengeluarkan alat-alat berat atau dump truck untuk angkutan material, hingga bahan bakar guna memperbaiki jalan-jalan yang rusak karena dilintasi kendaraan perusahaan tersebut. Selanjutnya, dari pihak pemerintah kabupaten akan mengerahkan unit pemeliharaan jalan dan jembatan atau UPJJ dalam perbaikan jalan tersebut. Takutnya nanti akan tumpang tindih dengan peningkatan dana APBD ataupun APBN, maka jalan tersebut dibangun melalui UPJJ. Kalau itu ruas provinsi maupun ruas nasional, pada dasarnya dana APBD tidak boleh masuk. Tapi sudah kita sepakati dengan swasta bahwa yang jalan sehari-hari mereka lalu itu jadi tanggung jawab mereka juga. Dan kemudian UPJJ kita siap untuk menyiapkan alat dan tenaga. Ya, jadi seperti sekarang ini lagi berlumpur, lagi Bedadang. Ya, titik di Bedadang itu paling hancur sekarang ini. Kalau yang banjir ini kan alami, namanya banjir semuanya juga seperti inilah kan. Jadi Bedadang yang berlumpur, kemudian yang paling parah sekali itu di Sungai Areh. Ya, di Sungai Areh itu paling parah tuh. Kalau tengok postingan tuh yang mobilnya masuk di dalam, seperti dalam kubangan semua itu di Sungai Areh itu. Nah, itu tanggung jawab dari Triputra lah, ya, dari HPI untuk mengerjakan jalan itu. Ya. Ada masukan? Lukman, Sintang TV melaporkan.